Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur lillah, salat wassalamu ala rasulillah ala zila ya nabiya wa'da. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman jasmani dan masih memberikan kita rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam hormatku kepada guru besar Padepokan Sunan Sejagat Mamas Karyo, dan salam sayangku untuk mas terhormat, mbak terhormat Padepokan Sunan Sejagat dimanapun anda berada, dan tentunya dengan kalian juga para netizen subscriber di channel Dewi Lanjar Official. Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bahagia di hari yang cerah dan gembira ini, walaupun rada sedikit becek ya jalannya, tapi itu tidak akan mengurangi rasa semangat kita dalam menjalankan tugas-tugas penting yang diberikan oleh Mamas Guru. Oke, jadi pada hari ini saya sudah ada janji ya kemarin sama Dewi Lanjar, katanya dia mau menemui saya karena ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh para ratu-ratu kayangan. Nah, ya semoga aja pesan itu memang benar-benar bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi sebuah kisi-kisi dalam perjalanan kita untuk memberantas Saiba dan semua pasukannya itulah. Oke, kalau begitu mari kita salawatan dulu untuk menamengi diri kita. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Salawat salu alaihi salam. Salawat salu alaihi khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat-salawat dan teruslah kalian bersalawat. Kumandangkan salawatan dimanapun anda berada, tentunya baik sedang melakukan apapun, teruslah kalian bersalawat ya. Kecuali kalau kalian lagi di WC, itu gak boleh kalian bersalawat. Oke okay. Baiklah netizen, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita mau temuin Dewi Lanjar, sang ratu penguasa pantai utara ya, Dewi Lanjar. Oke okay, kalau begitu oke okay. Kita bergegas yuk. Mana Dewi Lanjarnya? Tapi kok dia belum turun ya kelihatannya. Dewi. Dewi Lanjar. Dewi. Dia belum turun sih. Dewi. Dewi. Dewi Lanjar. Oh iya. Saya lupa. Kemarin itu kan dia ada nitipin sesuatu sama saya. Selendangnya kan ada sama saya ya. Oh iya nih, saya kantongin kok. Dewi. Hah. Oh iya. Selendangnya sama saya nih. Nih. Baiklah kalau begitu. Kayaknya saya harus memanggilnya menggunakan selendang ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dewi Lanjar hadir. Oh, subhanallah. Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu memanggil saya? Kan perjanjian kita kemarin kan Dewi katanya mau nyampein sesuatu buat para netizen-netizennya ini, reinkarnasi jadi Dewi Lanjar. Saya ingin berpesan, teruslah kalian doakan mereka yang terbaik, dan teruslah lihat mereka, dan teruslah ikuti perjalanan-perjalanan mereka. Oh, begitu ya. Kalian tidak tahu, di sini keadaannya seperti apa. Jadi, kalau kalian belum lihat langsung, jangan suka bicara yang sesuka hati kepada kesatria-kesatria padepokan. Kami di sini hanya membela kebaikan. Kami melindungi orang-orang yang baik. Selagi itu benar, di jalan yang benar, kami akan membantumu. Dan kalian sekarang sudah tahu sendiri bagaimana keadaan padepokan dan bagaimana keadaan kesatria-kesatria padepokan. Raga mereka masih diambil oleh Saiba. Dan kalau kalian menilai kesatria-kesatria itu jahat, itu bukan mereka. Itu adalah sekelompok iblis Saiba yang menggunakan raga kesatria-kesatria padepokan. Iya, benar. Tapi itu jiwa mereka bagaimana? Apakah jiwa mereka terkurung? Iya. Mereka masih terkurung oleh Saiba. Karena saya lihat itu tadi malam itu jiwa mereka itu kayaknya ada di sebuah kerajaan. Benar. Dan itu kerajaan itu milik siapa? Apakah milik Saiba atau milik Ratu Kegelapan? Sekarang kita ini sudah dekat dengan Kerajaan Ratu Kegelapan. Cuman saja kerajaan itu diselimuti oleh kekuatan goib yang sangat kuat, sehingga kita semua tidak bisa untuk melihatnya. Dan saya, Rorus Mekar, Putri Hijau, Ibunda Ratu Eyang Prabu, sedang memikirkan bagaimana caranya untuk memusnahkan dia. Karena Saiba sama sekali tidak percaya dengan adanya kami. Disitulah kelemahan kami. Oh, jadi itu yang membuat Saiba itu semakin menjadi kuat ya. Benar. Karena dia itu tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Benar. Kalian lihat saja. Setiap dia ingin menyerang kami, dia selalu berkata tidak percaya dengan adanya kami. Iya. Andai dia percaya, kemungkinan dia sangat mudah untuk dikalahkan. Iya, benar sekali itu. Tapi kayak Saiba, Fir'aun, dan Ratu Kegelapan itu, mereka itu kan
ada memiliki pasukan gaib ya, tapi kok kenapa mereka itu tidak percaya dengan adanya Dewi Lanjar, Roro Sumekar, dan Bunda Ratu, juga Putri Hijau? Itulah kelicikan mereka. Mereka bisa berbuat apa saja yang mereka mau. Mereka menganggap dunia ini milik mereka. Dan mereka menganggap tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka merasa dirinya yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling bisa segalanya. Dan mereka selalu mengaku dirinya Tuhan. Tuhan itu tidak goib. Tuhan itu goib, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mereka itu sekelompok iblis dan mereka bukan orang baik. Maka dari itu kami para ratu kayangan turun sendiri ke bumi untuk menyelesaikan masalah ini. Kami tidak akan membiarkan dia menguasai seluruh bumi ini. Oh iya, gitu ya. Mari kamu ikuti saya. Kemana, Dewi? Dan saya berpesan kepada kalian untuk kesatria Padepokan, terutama kamu. Ya, siap, Dewi. Kalau kamu sedang menghadapi musuh, kamu jangan gegabah. Tentu saja. Jangan terbawa emosi. Dan saya lihat kamu mudah sekali terpancing, tergoda kalau sudah bertemu dengan Mbak Terdui yang ragahnya Saibah. Saya bukan terpancing, Dewi. Saya hanya saja tidak tega untuk melukai dirinya. Tapi itu bukan dia yang sebenarnya. Kamu mengerti? Iya, Dewi. Saya mengerti, Dewi. Saya akan lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Dan sekarang hadir lagi jin yang bisa merasuki manusia seperti kalian. Iya, benar sekali. Kalau bisa, kalau dia ingin menyerang kalian, kalian menghindarlah. Kalau kalian sudah kerasukan, pasti kalian tidak sadar kalian melukai siapapun itu. Teman kalian sendiri pun kalian tidak sadar. Iya, memang jin itu sangat-sangat kuat sekali, sehingga membuat kami itu tidak bisa sadarkan diri ketika dia melemparkan sesuatu. Cobaan. Hari pun sudah semakin gelap. Benar. Sepertinya ada suara Roro Sumekar di sini. Benar. Dia ada di dekat kita. Itulah yang mau saya tunjukkan tadi ke kamu. Saya ingin mengajak kamu bertemu dengan putri-putri kayangan. Oh, berarti dia ada di sekitar sini ya? Dewi Lanjar, apa yang sedang kau lakukan bersama anak muda ini?
tadi dia menemui saya dan dia meminta saran bagaimana kita untuk menghadapi musuh-musuh itu. Kemana reinkarnasimu? Kenapa kau turun secara langsung? Ada bersama dia. Lihat. Baiklah. Reinkarnasiku belum juga kuturunkan. Aku masih ingin mengumpulkan bukti-bukti seberapa banyak orang yang menyayangi reinkarnasiku dan menjaga reinkarnasiku. Baru aku akan menurunkannya. Ada putri hijau. Putri hijau? Kamu bersama putri hijau juga? Iya, jadi aku ingin kembali. Tapi aku melihatmu berjalan sendirian. Aku bersama putri hijau tadi membicarakan misi di bumi ini. Ternyata putri hijau akan turun secara langsung untuk beberapa waktu ini. Dia ingin mengenal bumi. Tapi kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena Saiba sampai sekarang belum percaya dengan adanya kehadiran kita. Benar. Kita ada karena manusia menganggap kita ada. Benar. Jangan hiraukan Saiba terlaknat itu. Kita adalah makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa. Jadi kita tidak boleh terkalahkan oleh ketidakpercayaan Saiba. Benar. Ayo kita kembali. Aku ingin membicarakan sesuatu kepada kalian di tempat kita. Di istanaku. Aku akan menjamu kalian semua. Udahlah. Berhubung juga udah waktu sudah seperti ini, sudah azan, saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ngojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kusti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, marco ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso merkuo, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Yeah.
jam-jam.